Gak enak sebelah sana. Sebelah sini nak. Mana kakak? Hai. Ayah buka kan tu. Aku tu. Tak lah suara dia. Tak banyak bendera-bendera berdiri kat tepi jalan ni. Warna biru, warna merah. Sama warna ni. Hijau tak ada lah. Mengundi lah. Ni ni ni. 19 kan? Prihatin bersih setabil. Kita boleh. Ni nak pilih yang mana kakak? Merah ke biru? Ada nak biru? BN. Aduh, tak ada. Sampai sana ada je. Biru. Biru, biru. Ini satu rumah Pakatan Nasional. Saya bawa. Ni ada lagi merah. Merah dengan biru. Dia ada tiga je kan ya sekarang? Ada ada warna biru pekat juga sama putih. Hmm. Cantiknya rumah ni. Kalau baca, kalau baca, kalau lalu depan rumah cantik-cantik macam ni kan, baca salawat nak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku. Makanan apa ni beratur panjangnya? That's donut. Donut? Cendol? Taklah, cendol belah sana. Ni macam gerai barulah. Yang... Nanti balik kita lalu situ, kita intai-intai apa makanan kat situ. Hai kakak, macam mana sekolah hari ni nak? Okay. Okay, alhamdulillah. Wow, tu banyak bendera kat depan tu. Korang nampak tu, korang pilih color apa bendera? Merah, biru, hijau. Ni kami nak pergi makan, nak bawa kakak makan sebab tak buat bekal kan? Tak buat bekal. Makan dekat Medan selera. Sebab hari ni kita kemas rumah. So kita bawa dia pergi makan lah. Mana. Jangan parking belakang. Jangan, nanti macam hari tu. Apa ni? Cermin pintu belakang tu kena pecah. Kat sini lah ni. Belah sana. Tak, maksudnya dekat semak ni lah. Barang-barang jualan saya, dulu kan saya buat dropship. Jual-jual makeup apa tu. Tu orang punya. Penuh ni baru masuk. Habis. Tapi tak apalah. Rezeki orang tu. Tu bukan rezeki kita. Nak buat macam mana. Cantiknya tempat ni. Lama dah tak pergi tempat ni. Tengok. Cantik dah. Dia naik batal. Ada. Ni oi buka lah punya selera nak makan kat situ lah. Ke nak. Tapi cuci kereta kat sini rugi. Tak bersih. Kereta pun dah kotor. Kan ada ke dekat kereta situ lah. Banyak lah ayam gepuk. Ayam gepuk ada cawangan kat sini korang. Sekarang ada pandan. Tak apalah cari-cari parking belakang ni. Tapi barang kena ambil lah. Hai kakak. Mana abang? Dulu kami parking belah sini lah ni. Yang kereta merah ni. Dulu parking kat sini, lepas tu ada orang pecah. Kat sini. So sampai sekarang dah trauma dah. Pecah tingkap. Kerugian memakan lebih kurang RM500 jugalah. RM1,000 lah dengan cermin. Dengan beli baru lagi cermin. Kakak, makan apa nak? Siput sedut. Kena basuh tangan dulu tau. Kat tepi tu tempat basuh tangan. Habis tu? Tapi kata nak kena order. Kenapa tak mangkuk lain? Cantiklah pinggan dia. Tak kalah tomat. Ambil. Kau
Sampai pergi ke mana? Tengok kakak makan macam mana. Jangan. Kuat. Ada. Mami ke bayar ah? Ya. Mami ke bayar. Depan tempat makan kita ni kan ada RM2. Dulu kedai butik pengantin. Sekarang tak ada makan. Sini kan ada kedai lain. Depan tu kan ada kedai lain lagi. Oh, ah. Macam kedai RM2 juga. Tak jual batong. Wastafel ni ada kat mana sini? Stop pen. Jangan lah. Jadi ngantuk dulu. Dah pukul berapa jam ya? 1:30. Cepat sikit. Tak apa. Kakak masuk pukul 2. Kenyang dah mami. Letak dulu lagi. Nanti mami makan. Terus tangan. Makanan anak dah habis. Mak dia yang kena makan. Tong sampah. Mak selalu jadi tong sampah. Nasi nak? Kak, nasi? Nasi? Tak nak? Kita kena kuat. Tarik dulu. Pun jantung nuna aje. Tarik dulu. Tarik dulu aje. Sedap. Dah habis dah nak. Kepala dia. Gigit kepala dia tu. Keras. Ada ya? Beli dua lah, dua. Yang ni ya? Untuk apa ni? Ini pendek punya. Tapi itu pendek. Baik ambil yang ni. Belalang ni ayah, mami. Umpai telah dongkok je. Tak sama, panjang dia sama. Mana sama. Umpai telah dongkok. Menerak pun telah murid, menelal telah murid aja. Lepas telah nanti, dongkok. Mami, tak boleh untuk dalam. No. Mana bermainan lah. Mainan mami. Carilah. Mana bermainan lah. Pakai sini. Sini. Kakak. Kakak. Ada. Mana mainan?
Tak payah. Nanti ayah marah. Cakap tadi nak beli mainan. Oh, ni kata ni banyak skru ayah. Nak skru panjang pendek semua ada ni. Ayah, skru panjang. Ayah. Pendek, skru atas tu skru. Nak panjang, nak pendek semua ada. No, tak payahlah. Kucing dah besar. Memanglah kan. Lepas makan kami ke kedai RM2 sekejap nak beli barang untuk kat dapur. Rambang masa banyak barang tapi saya tak nak beli apa-apa. Tadi suami saya tak bagi masuk. Dia kata terus pergi kereta je. Tak nak nak ikut juga cuci mata. Tapi janji tak beli apa-apa lah. Sebab tak ada duit. Tak ada duit. Dengar. Kak. Pusing-pusing lah. Cuci-cuci mata. Eh, ni apa ni ya? Mami nak beli ni. Kalau nak deko-deko. Tanaman bunga tu. Mami nak bertanaman. Lah. Dah jom. Mami tanaman cili. Semua banyak. Biar kakak. Kutut. Belum pulang ni. Jalan lah. Nampil balik kakak. Kakak sini. Kak jom. Cita tu. Buka. Tempat telur. Tiga, 15 biji. Belah sana. Adik. Ambilkan adik dulu, Kak. Lepas cuci-cuci mata, sekarang nak hantar kakak pergi sekolah pula, sekolah agama. Sampai. Cium baby boleh sayang. Dia nak cium baby lah. Bye. Bye. Tolong buang ni nak. Es krim ada. Kasih. Bye kakak. Dia. Bye kakak. Ni sekolah agama dia. Yang ni kedai pisang. Yang ni klinik kerajaan. Oh, besok baby nak pergi klinik lagi. Nah, ni dia si baby. Abang makan aiskrim. Jadi okeylah kawan-kawan, itu sajalah video saya dan cerita saya untuk hari ini. Semoga kawan-kawan semua suka. Thank you for watching. Ngantuk. And see next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.